le verra, vous le sauverez. Lunchtime, quiet. May I take your order, sir? We have a very fine selection today, all prepared under my personal supervision. Oh, no! Pernahkah kalian mendengar tentang makhluk kecil dari ujung dunia yang memiliki reputasi sebagai salah satu pemangsa paling galak di muka bumi? Dan bahkan, mereka memiliki nama Devil atau dalam bahasa Indonesia berarti iblis. Inilah Tasmania Devil, bukan hanya nama dari karakter kartun terkenal, tetapi juga nama dari hewan asli yang menakjubkan dan penuh misteri. Tasmania Devil atau Sarcophilus harrisi mendapatkan namanya dari pulau tempat mereka tinggal, yakni Tasmania di Australia. Sedangkan nama Devil yang berarti setan ini diberikan oleh para pemukim setelah mereka mendengar teriakan hewan tersebut yang terdengar aneh di malam hari. Tasmania Devil adalah seekor binatang marsupialia karnivora yang kini hanya terdapat di negara bagian pulau Tasmania di Australia. Dan untuk saat ini, mereka menjadi marsupialia karnivora terbesar di dunia. Tasmania Devil adalah satu-satunya anggota genus Sarcophilus yang masih hidup, dan untuk klasifikasi lebih lengkapnya, yakni sebagai berikut. Kingdom Animalia, Filum Chordata, Class Mammalia, Infraclass Marsupialia, Ordo Dasyuromorphia, Famili Dasyuridae, Genus Sarcophilus, Spesies Sarcophilus harrisi. Tasmania Devil ditemukan di seluruh habitat di Pulau Tasmania, termasuk pinggiran perkotaan dan tersebar di seluruh daratan Tasmania. Mereka juga dapat ditemukan di Pulau Robbins, yakni daratan yang terhubung dengan Tasmania saat air laut surut. Habitat mereka meliputi hutan eukaliptus, hutan, semak belukar pesisir, dan daerah pertanian. Tasmania Devil hanya mengonsumsi daging, termasuk burung, ular, dan mamalia lainnya yang seukuran, misalnya bayi kanguru. Tak hanya itu, nyatanya mereka juga diketahui memakan bangkai. Dan dalam praktiknya, mereka oportunistik dan lebih sering memakan bangkai daripada berburu mangsa hidup. Rata-rata, Tasmanian Devil akan memakan sekitar 15% dari berat tubuhnya setiap hari. Meskipun begitu, faktanya mereka dapat makan hingga 40% dari berat tubuhnya hanya dalam waktu 30 menit jika ada kesempatan. Mereka memanfaatkan rahangnya yang besar untuk mengunyah dengan lahap serta menelan tulang dan seluruh bagian tubuh mangsanya. Induk Tasmanian Devil biasanya akan melahirkan 20 hingga 30 bayi yang sangat kecil setelah masa kehamilan sekitar 3 minggu. Bayi-bayi tak berbulu seukuran kismis ini harus berlomba merangkak naik ke bulu induknya dan masuk ke kantungnya. Ini karena induknya hanya memiliki 4 puting susu, jadi hanya segelintir bayi yang akan dapat bertahan hidup. Bayi ini akan keluar dari kantung sang induk setelah sekitar 4 bulan, dan umumnya akan disapih pada bulan ke-6, lalu mulai hidup sendiri pada bulan ke-8. Mungkin sebagian dari kalian lebih mengenal karakter kartun Tasmanian Devil ini ketimbang hewan aslinya. Ini karena Tasmanian Devil memang susah ditemui. Hal ini disebabkan keadaannya yang memang sudah terancam punah. Oleh karena itu, mari kita membahas morfologi dari Tasmanian Devil ini. Hewan satu ini bertubuh jongkok dengan badan tebal serta kepala yang besar. Tubuh gempal ini juga dilengkapi dengan ekor yang panjangnya kira-kira setengah panjang tubuhnya. Berat Tasmania Devil jantan berkisar antara 8 hingga 14 kg dengan panjang tubuh sekitar 65 cm.
Sedangkan betina memiliki berat antara 5 hingga 9 kg dengan panjang tubuh sekitar 57 cm. Tidak seperti hewan berkantung pada umumnya, kaki depan Tasmanian Devil sedikit lebih panjang daripada kaki belakangnya. Pada kaki depan, Tasmanian Devil mempunyai 5 jari kaki panjang, 4 menunjuk ke depan, dan 1 keluar dari samping. Dengan bentuk kaki depan yang unik ini, memberikan mereka kemampuan untuk memegang makanan dengan cukup erat. Lalu di bagian kaki belakangnya, mereka memiliki 4 jari. Dan tentu saja, jari-jari mereka dilengkapi dengan cakar yang tidak bisa ditarik. Berkat keempat kaki yang kuat ini, diketahui Tasmania Devil dapat berlari hingga 13 km per jam untuk jarak pendek. Jika kalian menonton kartun ini, Tasmanian Devil digambarkan memiliki warna bulu kecoklatan. Namun pada kenyataannya, mereka umumnya memiliki bulu berwarna hitam dan seringkali dilengkapi bercak putih tidak beraturan di bagian dada serta pantat. Tasmanian Devil ini ternyata dapat menyimpan lemak tubuh di ekornya. Dan gambaran Tasmanian Devil yang sehat adalah yang memiliki ekor yang gemuk. Di bagian pangkal ekornya, terdapat kelenjar aroma atau anu genital. Mereka akan menggunakan kelenjar tersebut untuk menandai areanya. Dan ini ditandai dengan aromanya yang sangat kuat serta menyengat. Tasmania Devil juga mempunyai kumis yang panjang di wajahnya. Kumis ini membantu Tasmania Devil untuk menemukan mangsa saat mencari makan di kegelapan. Dan kumis ini juga akan membantu mendeteksi kapan Tasmania Devil lain berada di dekatnya saat mereka makan. Kumisnya dapat memanjang dari ujung dagu hingga bagian belakang rahang dan dapat menutupi rentang bahunya. Mereka juga memiliki beberapa indera yang sangat menakjubkan, dan indera pendengaran menjadi indera dominan bagi Tasmanian Devil. Namun, ia juga memiliki indera penciuman yang sangat baik. Bahkan penciuman mereka memiliki jangkauan hingga 1 km. Tak hanya itu, karena Tasmanian Devil berburu di malam hari, penglihatan mereka nampaknya paling kuat dalam jangkauan warna hitam dan putih. Sehingga dalam kondisi ini, mereka dapat dengan mudah mendeteksi benda bergerak, namun kesulitan ketika melihat benda diam. Namun semua yang kami sampaikan dapat berubah seiring penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.